Halo guys, jumpa lagi bersama gue Azhari TV. Kali ini gue lagi jalan-jalan menggunakan sepeda gue keliling komplek. Di sini ada RPTRA, ruang publik terbuka ramah anak, yang namanya Cibubur Bersih. Bagaimana penampakannya? Yuk kita lihat, check it out. Di sini ada aula kayak buat ruang publik, ada room, ada lapangan bola juga. Di sini ada biasa tempat main anak-anak, ada perosotan, ada ayunan, dan juga tempat buat olahraga. So, bagi teman-teman yang penasaran, yang rumahnya dekat Cibubur, bisa main aja langsung ke RPTRA Cibubur Bersih. Jangan lupa, yang suka video ini silahkan di like, share, dan komen. Yang belum subscribe, silahkan subscribe guys. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gua udah nyampe di Cibubur Junction teman-teman. Gua tadi dari rumah sekitar 10-15 menit bisa jalan kaki, bisa naik sepeda melewati Cibubur Junction. Ini dia penampakannya guys. Sore-sore cukup ramai kendaraan, tapi enak juga buat bersepeda. Oke, habis ini gua mau pulang dulu. So, ikutin video gue saja, check it out. Halo guys, gue lagi lewat trotoar guys. Karena gak ada pejalan kaki lewat, jadi gue lewat trotoar saja. Karena di jalan cukup rame. Dan sekaligus sebagai pengetahuan bagi teman-teman, kalau yang naik sepeda bisa melewati trotoar asal tidak ada pejalan kaki lewat atau menghormati pejalan kaki yang lewat. Jadi bisa dituntun kalau ada pejalan kaki yang menggunakan trotoar. Oke guys, kita nyebrang jalan dulu.